Baik, bulan-bulan haram ini adalah galakkan kita ini banyakkan berzikir, banyakkan berselawat, banyakkan solat, banyakkan puasa. Tetapi dalam bab doa dan khusus, tidaklah disebut, okay, doa ini dibaca bulan Muharram, doa ini dibaca bulan Zulkaidah, doa ini dibaca bulan Zulhijjah, doa ini dibaca bulan Rejab. Tak ada lah doa-doa khusus. Cumanya amalan-amalan khusus yang Nabi suruh ialah banyakkan berpuasa. Maksudnya dalam bulan-bulan lain, ada puasa Senin, Isnin, Khamis, ada puasa Abiyab. Abiyab ni maksudnya 13, 14, 15. Tapi dalam bulan-bulan haram, start 1 sampai 30, bila pun nak puasa, silakan. Tak ada masalah. Kita niat itu puasa, puasa bulan haram. Maksud kita nak puasa 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke? Silakan. Itu yang banyak ditegaskan oleh para ulama, iaitu bulan haram, banyakkan kita berpuasa. Kerana bulan ini, orang Arab, orang jahiliah, dia tidak akan berperang, meninggalkan perselisihan faham. Kalau kita dalam bulan haram ni, antara benda yang kita buat ialah bergaduh dengan orang, kita tak kena. Orang yang jahiliah pun, dia takkan bergaduh, takkan perang pada bulan, bulan haram. Kerana bulan ini bermaksud, haram ini bukan bermaksud haram yang jahat. Orang kata haram jahat, tak. Haram itu bermaksud hurmah. Bahasa Arab, haram itu hurmah. Tanah Al-Haram, Masjid Al-Haram, masjid yang dihormati. Bulan Al-Haram, bulan yang dihormati. Berkenaan dengan bulan Muharram, bulan Muharram ni termasuk dalam bulan-bulan haram. Setahun ni Allah sebut inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bilangan setahun Allah tetapkan 12 bulan. 4 bulan daripada 12 itu adalah bulan haram. Antaranya Muharram, bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan bulan Rejab. Jadi 4 bulan ini disunatkan kita banyakkan berpuasa. Bahkan dalam bulan Muharram yang kita faham pada hari ini bermaksud kita ada sunat-sunat yang afdal seperti mana hari Ashura ataupun Tasu'a. Ashura itu 10, 10 Muharram ataupun 9 Muharram Tasu'a. Dua-dua hari ini sunat kita berpuasa. Dan orang bincang, ustaz, benarkah katanya bulan Muharram ini bukan bulan yang Nabi berhijrah? Sebenarnya tarikh hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi menjadi khilaf para ulama bila. Sebagai ulama kata bukan Muharram. Sebagian kata Safar, sebagian kata Rabiul Awal. Ini bermaksud yang dipilihnya Muharram ini kerana Umar melihat tarikh ini ataupun bulan kalender Islam ni, bulan Muharram ini ada bulan yang pertama, bulan satu. Jadi tahun itu ditetapkan start daripada tahun itu, bulan Muharram jadi kalender pertama, kemudian bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, sampailah berakhirnya Zulhijjah. Itulah namanya kalender-kalender Islam. Jadi Nabi hijrah bila menjadi khilaf para ulama. Walaupun sebahagian mengatakan Nabi hijrah pada bulan Muharram, tak ada masalah sebenarnya. Cuma dalam menentukan bilakah tarikh sebenar Nabi berhijrah itu, kita anggap sebagai satu sejarah yang tidak mengganggu gugat hukum kita dalam beribadah, insyaAllah.